di manakah toke judi sekarang berada? Adakah toke judi itu halimunan? Adakah toke judi itu dia ada ilmu meresap? Atau sebaliknya? Di manakah toke judi dalam Sungai Buloh berada? Kedai judi dah pun dizahirkan. Mesin judi wukong dah pun dizahirkan. Tangkapan mereka-mereka yang makan rasuah dah pun dizahirkan. Banyak sangat dah nampak sah sejak berlaku isu di Sungai Buloh ni. Banyak sangat ketangkap. Berlambak ketangkap. Tangkap sana, tangkap sini. Rasuah sana, rasuah sini. Mesin judi sana, judi sini. Habis. Tetapi sayang, di manakah toke judi sekarang berada? Adakah toke judi itu halimunan? Adakah toke judi itu dia ada ilmu meresap? Atau sebaliknya? Di manakah toke judi dalam Sungai Buloh berada? Tepuk dada, tanya iman. InsyaAllah. Ar-Rashi wa Murtashi finnar. Sekali lagi, Ar-Rashi wa Murtashi finnar. Yang bagi rasuah, yang ambil rasuah, neraka tempat. Siasatan kes pihak berkuasa melindungi premis perniagaan haram dan pusat perjudian di Sungai Buloh semakin panas. Ia selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapat perintah untuk menahan reman pengarah Jabatan Penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA siang tadi. Pengarah penguat kuasa berusia 59 tahun ini direman selama 6 hari bagi membantu siasatan kes menerima rasuah bagi melindungi premis perniagaan haram di Sungai Buloh, Selangor. Perintah reman bermula hari ini sehingga 19 Ogos 2020 itu dikeluarkan oleh Majistret Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Majistret Putrajaya petang tadi. Suspek sebelum itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 10.15 pagi tadi selepas hadir memberi keterangan. Di manakah toke judi dalam Sungai Buloh?